Halo semuanya, selamat datang di Rarir Channel. Channel yang menyajikan tutorial tidak terlalu bermanfaat dan subscribernya yang sangat sedikit pula. Oleh karena itu, bantu saya untuk mengembangkannya. Kali ini saya akan sharing tentang cara mengatasi tombol backspace tidak berfungsi di Word. Ketika kita memblok sebuah teks lalu menekan tombol backspace di keyboard, justru tidak terhapus atau berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti ini. Baik, kita akan membuka aplikasi Microsoft Word. Kemudian kita ketikkan di sini. Kita blok dulu, kemudian perbesar biar kelihatan. Ya ini. Sekarang kita akan blok ini. Kemudian kita akan menghapus dengan backspace. Kita lihat. Ya, justru tidak bisa terhapus oleh backspace. Kita ulang. Kemudian backspace. Ya, tetap juga tidak bisa. Tapi kalau kita menekan tekan backspace akan bisa terhapus. Kalau diblok justru tidak bisa. Oke, kita akan mengatasinya. Buka kembali aplikasi Microsoft Word. Kemudian pergi ke file. Ya, sudah. Kemudian cari option. Kemudian klik advanced. Nah, di bagian ini typing replace state selected text. Ini tidak tercentang, berarti harus dicentang. Kita centang, kemudian oke. Sekarang kita coba, kita blok. Kalau sudah terblok, kita klik backspace di keyboard. Ya, sudah. Kita ulang. Kita klik backspace. Ya, hilang. Baik, sampai di sini tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di komentari. Terima kasih.